Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi berada di lahan dan mau melakukan perawatan tanaman bawang daun yang berusia sekitar 2 minggu atau 15 hari setelah tanam. Jadi tanamannya ini udah waktunya kita beri pupuk susulan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu pupuk apa aja yang aku pakai, ikutin aja terus videonya. Jadi inilah pupuk yang akan aku gunakan ya teman-teman. Di sini tadi aku nggak sempat rekam waktu aku melakukan pencampurannya, tapi aku mau kasih tahu sama teman-teman. Di sini aku pakai 3 macam pupuk ya teman-teman. Yang pertama itu ada ZA, terus Ponska putih sama KCL. Untuk perbandingannya ini ZA kita pakai 5 kilo, terus Ponska putihnya kita pakai 4 kilo sama KCL-nya 1 kilo doang teman-teman. Jadi totalnya ada 10 kilo doang ya. Tapi sebelum kita melakukan pengaplikasian atau pemberian pupuk susulannya, kita lubangin dulu bedengannya ya teman-teman. Nah ini teman-teman, bawang daunnya beberapa ada yang mati. Ini salah satunya, ini karena busuk batang, ini udah kering ya. Ini ada lagi teman-teman nih, satu pohon. Ini mudah-mudahan aja nggak nyebar lah ke yang lainnya ya. Untuk pemberian pupuknya ya kita kira-kira aja teman-teman. Ini kan tanamannya ada 2 baris per 1 bedengan, itu kita lubangin di tengahnya. Jadi ya kita kira-kira aja sekitar 1 comot gini aja teman-teman per lubang ya. Bawang daun tergolong tanaman yang mudah untuk dibudidayakan dan cukup mudah juga dalam perawatannya. Tapi walaupun begitu, kita harus tetap memberikan perawatan terbaik untuk menjaganya supaya tanamannya tumbuh sehat dan kebal terhadap penyakit dan juga hama yang mengganggu. Dan inilah salah satu perawatannya, yaitu dengan kita memberikan pupuk susulan yang seimbang. Untuk pemupukannya sendiri, kita bisa melakukannya dengan 2 cara, yaitu dengan cara ditabur dan dikocor. Kalau bedengannya yang agak pendek ini teman-teman, kita bisa melakukannya dari bawah ya, supaya kita enggak membungkuk. Kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Ini cuacanya panas banget teman-teman, jadi kita berteduh dulu di sini. Ini udah selesai yang bagian sini, tinggal yang bagian sananya aja tuh yang belum. Ntar kita selesaikan dulu aja kali ya.
Ini kita kalau lihat ke bawah itu perkampungan atau pedesaan, teman-teman. Ini di Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Alhamdulillah, akhirnya untuk pemupukan susulan pertama bawang daun di usia sekitar 15 hari setelah tanam selesai juga. Ini habis sekitar 10 kiloan, teman-teman. Dan buat pemupukan selanjutnya ntar kita tunggu perkembangannya, mungkin antara 2 minggu atau 10 hari ke depan, sambil kita melakukan penyiangan gulma. Dan sebelum aku udahin videonya, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan nantikan video aku selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jadi itu aja untuk video kali ini. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.